Polres Muaro Jambi menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan pasca terbakarnya sumur minyak Pertamina di RT 05 Desa Lopak Alai, Kecamatan Kumbe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Penyelidikan tersebut dilakukan guna mengetahui penyebab terjadinya kebakaran pada sumur minyak tersebut. Tim Satreskrim Polres Muaro Jambi menyisir lokasi sumur minyak milik PT Pertamina Aset 1 yang terbakar pada Rabu 14 Oktober lalu di RT 05 Desa Lopak Alai, Kecamatan Kumbe Ulu. Petugas memeriksa peralatan pengoboran yang hangus terbakar. Selain itu, petugas meminta keterangan dan klarifikasi sejumlah pekerja terkait kebakaran sumur minyak tersebut, sembari menanyakan sertifikasi yang dimiliki oleh para pekerja. Penyelidikan tersebut dilakukan guna mengetahui penyebab terjadinya kebakaran pada sumur minyak tersebut. Kapolres Muaro Jambi AKBP Ardianto yang juga turun ke lapangan menyebutkan, pihaknya melakukan pengecekan pertama kali titik api di lokasi flari, berkoordinasi dengan pihak keamanan dan pekerja yang mengatur operasional rig, serta lainnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kebakaran atau ledakan susulan di lokasi tersebut. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.